They are eating and people come. Yeah. Halo guys, ketemu lagi dengan Balifornia Channel. Dalam video ini kita jalan-jalan ke desa wisata Panglipuran guys. Desa terbersih di dunia. Gimana keseruannya? Saksikan terus videonya. Let's go. Di depan kita ini gapura pintu masuknya guys. Eh om. Ini untuk peristirahatan ya guys. Ada toilet juga lengkap di sini. Untuk tempat parkirnya sendiri luas guys. Untuk roda 2 di sebelah sana. Di sana untuk tiket masuknya guys, kita beli tiket dulu ya. Jadi untuk harga tiketnya lokal dewasa 25.000, anak-anak 15.000, dan untuk turis asing dewasa 50.000, anak-anak 30.000. Oke guys, kita jalan-jalan ya, keliling area desa Panglipuran. Banyak wisatawan juga guys. Desa ini memiliki konsep filosofi Trihita Karana, yang berarti keseimbangan antara Tuhan, manusia, dan lingkungan. Untuk total kepala keluarga, ada 277 kepala keluarga. Tapi bisa tetap berubah ya guys, karena ada penduduk yang menikah dengan penduduk Bali di luar desa Panglipuran, mereka bisa tinggal di sini juga. Menurut informasi, desa ini ada sejak 700 tahun yang lalu guys, berarti sekitar abad ke-7-8 ya. Desa ini dulunya sebagai tempat singgah Raja Bangli guys. Ini ada art shop juga guys, lengkap di sini guys. Di sini ada seperti apa ya, jumlah keluarga yang ada di, yang tinggal di satu rumah ini ya. Bentuk bangunannya dari depan sepertinya sama ya guys, mirip ya satu sama lainnya ya. Wisata desa Panglipuran ini bisa menjadi referensi ya guys, sangat recommended buat teman-teman yang berlibur ke Bali. Kita udah di ujung desanya guys. Ini ujung desanya ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita keliling. Untuk areanya nggak begitu luas ya guys. Tapi kebersihannya memang luar biasa. Nggak ada satu sampah pun guys.
Di sini juga menyewakan pakaian adat Bali guys. Kalian bisa foto-foto keliling sini pakai pakaian adat Bali ya. Ini ada yang rumah kunanya juga. Sekarang kita menuju ke puranya ya guys. Di depan kita itu pura guys. Untuk informasi, kalau kalian ingin datang ke sini, bagusnya pagi, dari mulai buka jam 8 atau enggak sore guys, karena siang hari panas. Ini puranya guys, di belakangnya ditutup pintunya, nggak bisa masuk, nggak boleh. Hutan bambu, let's go check guys. Ini puranya guys, kalau kita hampir. Oh, masih ada pembangunan di sini guys. Oke, kita coba ya. Sana guys ya. Masuk ke hutannya. Jadi guys, mau dibuat tempat duduk, mungkin ada pertunjukan nantinya ke depan ya. Bambu kafe. Wah, terasa pulang kampung guys. Bambu semua di desa ya. Jadi kangen nih suasana desa. Ini kalau kita ke tampak siring kita mani guys, kita ke sana bisa juga. Oke guys, sekian dulu video jalan-jalan kita di desa Panglipuran, desa terbersih di dunia. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Sampai jumpa, terima kasih, bye bye.